mobil remote-nya keren. Pasti harganya mahal ya, Chan? Gak tahu juga sih, Yan. Papaku kemarin habis dari luar kota belikan aku ini. Model mobilnya juga bagus, Chan. Keluaran terbaru kayaknya ya. Tombolnya banyak juga, Chan. Iya, kanan, kiri, atas, bawah. Terus ini mungkin buat gas dan remnya. Wih, keren, Chan. Ini baru mobilan kayak beneran. Keren. Iya dong. Coba, Chan, ngebut terus belokin. Oke. Aku boleh pinjam sebentar nggak, Chan? Boleh. Nih. Loh, kok gini mobilannya, Chan? Hah? Iya, kok jadi gini sih? Kamu apain tadi, Yan? Nggak diapa-apain. Kan kamu lihat sendiri, aku cuma belok kiri. Tadi pas aku mainin, nggak apa-apa. Pas kamu yang mainin, kok jadi rusak sih? Loh, aku kan hanya pencet tombol power itu. Sama kayak kamu tadi. Iya, tapi tadi kan baik-baik aja, Yan. Kamu lihat sendiri, bisa jalan. Iya sih. Coba aku lihat sini. Apa baterainya kali, Chan? Mobilanku jadi rusak. Ah, kamu gimana sih, Yan? Ini kan mainan baruku. Aduh, beneran, Chan. Aku tuh nggak ngerusakin. Tapi ini buktinya rusak. Mungkin baterainya emang udah mau habis kali. Gak mungkin lah. Ini mainan baru kok. Ah, ya udah deh, aku pulang aja. Kamu jadi marah-marah ke aku. Gimana aku gak marah, Yan? Kamu rusakin mainan baru aku. Ih, aku kan udah bilang dari tadi, Chandra. Aku tuh gak ngerusakin mainan kamu. Udah ah, aku pulang ya. Paling dia mampir ke kantin sekolah lagi. Chandra. Kau mau kemana, kah? Ayah naon sih? Kok cemberut gitu? Teman-teman, maaf aku ke toiletnya lama. Chandra mana? Udah lewat belum? Udah, tapi aneh. Chandranya jalan gitu aja. Kita panggilin, dia diam aja. Hih, kenapa sih Chandra? Kita susul dia aja yuk. Chan, kamu kenapa sih? Sakit gigi kali ya? Atau sakit perut? Jajan mulu sih. Siapa yang sakit gigi atau sakit perut sih? Kau marah kah? Itu tuh sama Wayan. Loh, kamu masih marah sama aku, Chan? Ih, kalian teh kenapa sih? Tanya aja tuh sama Wayan. Kemarin sore aku ke rumah Chandra, main mobilan remote yang baru dibelikan papanya. Terus mainan baruku dirusakin sama Wayan. Yeay, siapa yang ngerusakin? Aduh, kalian gitu aja kok bertengkar sih? Emangnya gimana ceritanya, Yan? Iya, kan pas aku mainkan gitu, aku pencet remote-nya. Mobilnya sih sempat jalan tuh sedikit. Terus mati. Terus gerak dikit. Terus gak bisa lagi deh dimainin. Tuh, kalian dengar sendiri kan? Remote-nya pakai baterai. Iya. Oh, mungkin baterainya sudah habis, Chan. Aku bilang gitu juga sama Chandra. Tapi itu kan mainan baru. Gak mungkin lah habis baterainya. Kau sudah tanya ke papamu kah? Belumlah, aku belum ketemu.
Semalam papa pulang, aku udah tidur. Nah iya, mending tanya papanya Chandra dulu. Rugi loh marahan sama aku. Nanti gak aku traktir beli es krim lagi. Bleh. Ya, kalau itu sih gak boleh enggak, Yen. Nah, berarti sekarang kita harus pikirkan soal tugas kelompok tadi itu, toh. Iya, mau pakai lagu apa nanti senamnya? Gimana kalau pakai musik pop begitu? Kalau aku sukanya musik hip-hop atau yang ada nge-rap-nge-rapnya gitu. Asik pasti senamnya. Menurutku, kita pakai musik tradisional Indonesia aja. Usul yang bagus itu. Indonesia kan punya banyak sekali lagu dan musik tradisional. Tapi, biasanya musik tradisional kan lambat musiknya. Banyak lagu daerah yang musiknya cepat dan riang. Chandra, kamu punya usul nggak? Aku ikut kalian aja deh. Asal jangan yang susah-susah ya gerakannya. Santai saja. Seperti kita joget-joget begitu. Emang boleh sembarangan gerakannya? Ya enggak lah, Chan. Justru kita harus bikin gerakannya, terus dihafalin. Jadinya kompak deh. Itu sudah. Jadi gimana atuh sama lagunya? Gimana kalau nanti sore kita kumpul di warung Nisa aja? Boleh, boleh. Ya udah, sampai nanti ya.